Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rizky Berkah Channel. Di kesempatan kali ini, tak bosan-bosannya kami mengupdate untuk perkembangan makam almarhum Pak Didi Kempot. Dan tak lupa kita juga menyapa sobat ambiar dan kemoter yang ada dimanapun berada. Semoga aja di kesempatan kali ini diberi kesehatan dan juga rezeki yang lancar. Oke teman-teman, kita nanti akan update di makam almarhum. Kita lihat ini ya di depan, di pintu masuk ini untuk Karang Taruna dan warga Majasem itu berjualan. Di sini ada aksesoris dan juga kaos-kaos almarhum Pak Didi Kempot. Dan juga di situ disediakan juga untuk buku tamu dan tempat cuci tangan untuk terhindar dari COVID. Dan juga di sini untuk areal parkir untuk para peziarah-peziarah nanti yang berziarah di makam almarhum. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke dalam makam. Nanti kita lihat perkembangan terbarunya seperti apa. Dan juga nanti ada informasi-informasi terbaru di makam seperti apa. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam nanti untuk melihat-lihat perkembangannya teman-teman. Kita lihat untuk pembangunan astananya itu dari depan gentengnya udah naik semuanya, itu yang kelihatan dari depan ya teman-teman. Tapi yang dari belakang dan samping untuk gentengnya juga belum naik semuanya, tapi nanti sebentar lagi pasti juga akan naik. Soalnya untuk teman-teman udah dikebut juga pengerjaannya nanti untuk persiapan 100 harinya almarhum Pak Didi Kempot. Dan kita juga melihat tadi di atas juga udah dipasang untuk plafonnya, walaupun belum semuanya tapi udah mulai terpasang. Dan untuk bapak tukang-tukangnya ini juga sangat giat sekali untuk menyelesaikan pembangunannya nanti agar di 100 harinya Pak Didi nanti udah selesai. Ya, di sini kita lihat juga setiap ada yang ziarah nanti bapak tukangnya juga beristirahat nanti untuk memberi kesempatan kepada yang ziarah untuk berdoa di makam almarhum. Dan ini juga untuk teman-teman ya, sekedar informasi di sini tertulis yaitu Tulus Suci bin Didi Kempot yaitu. Dan juga ini adalah makam Lintang, itu juga termasuk anaknya almarhum. Jadi di situ makam almarhum Didi Kempot berada di samping Suci, Tulus dan juga Lintang. Seperti itu teman-teman informasinya. Dan kita lihat juga ini ya teman-teman sobat ambil semuanya, di depan itu nanti untuk warung leseannya juga dipercepat pembangunannya karena itu juga untuk mengejar untuk 100 hari biar nanti pas 100 harinya nanti udah jadi semua. Jadi untuk teman-teman semuanya nanti yang dari luar daerah yang nanti mungkin apa ya mencari makan, jadi nggak susah-susah untuk ke warung yang jauh, nanti di sekitar makam nanti juga sudah ada seperti itu. Dan di sini nanti juga buat parkir untuk mobil yang di atas tadi untuk sepeda motor, dan di sebelah warung ini nanti untuk parkir mobil nih ya teman-teman sobat ambil semuanya. Jadi untuk parkir dan rumah makan juga sudah tersedia semuanya. Dan sampai di sini dulu ya teman-teman sobat ambil semuanya perjumpaan kita di
kesempatan kali ini, jangan bosan-bosan untuk selalu melihat update makam almarhum Pak Dedi Dikmot. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.